Wow, guys. Keren sangat, bisa dibeli pakai gold, cuy. Halo kawan-kawan, balik lagi dengan gue di channel Hitam Project ini. Dan pada video kali ini saya akan mereview, guys ya, server Amerika sekaligus membandingkan server Amerika dan server Free Fire Indonesia, guys. Apa sih bedanya, mulai dari shopnya, harga-harganya, dan Lucky Royalnya, dan harga dari Lucky Royalnya, cuy. Oke, sebelumnya buat kalian yang belum tahu cara untuk pindah server dari server Indonesia ke server Amerika atau server luar negeri lainnya, kalian bisa cek video sebelum ini, guys, atau cek aja link di deskripsi video ini ya, guys, buat kalian yang belum tahu, guys. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita mulai, kawan-kawan. Oke, kita mulai dari Lucky Royale dulu. Kita Lucky Royale. Oke, guys, kalian bisa lihat di server Amerika ini ternyata lebih mahal, cuy, Lucky Royale diamondnya. Kalian bisa lihat itu satu kali spin aja 80 diamond dan 10 kali spin 800 diamond, sedangkan di server Indonesia hanya 60 diamond satu kali spin dan 600 diamond 10 kali spin. Sebenarnya nggak jauh-jauh amat bedanya ya, guys. Untuk hadiahnya sama persis, nggak ada bedanya, guys. Gold Royale kita lihat, kita spin dulu aja, guys, sampai tau dapat kan. Lumayan gitu. Jadi untuk server Amerika ini, jadi dia jadi pakaian bandelnya itu laki-laki, cuy. Beda dengan di server Indonesia yang bandelnya itu perempuan. Sebenarnya sih mungkin ini bandelnya couple gitu, guys ya. Dan menurut gua ya, guys, dibandingkan dengan server Indonesia ya, bandel perempuan itu ya, gua rasa nggak ada apa-apanya dong ini, cuy. Ini bagi gua bagus, terutama topinya gua suka dan celananya, bajunya juga. Tapi gua paling suka sih topinya, guys. Dibandingkan dengan server Indonesia yang pakaian perempuan terus bandelnya biasa aja, menurut gua, cuy, nggak ada menariknya, guys. Oke, tinggal aja. Terus untuk hadiahnya sama, nggak ada bedanya kayaknya. Sama eits, sampai 5, guys. Jadi di server Indonesia kita yang ada ini sih ada semua, ini ada semua, tapi yang skin senjata cuma ada 2-3, cuy. Itu pun 24 jam semua kalau nggak salah, guys. Ini dan ini, guys, itu doang sih nggak ada. Tapi ini banyak, guys, terus tambah-tambah statistik semua, guys. Waduh, keren banget sih, guys. Jadi buat kalian yang main gratisan cocok banget sih, spin-spin lumayan kok dapat skin senjata, terus kalian bisa pakai gitu. Tapi yang sayang sih nggak ada permanen ya, namanya juga Royal, guys, ya pasti nggak ada permanen lah. Tapi ini udah bagus banget menurut gua, karena ini modelnya gratis, kalian bisa dapetin 2 hari, guys, 3 hari ya, lumayan lah, guys. Oke, jadi di Weapon Royale ini hadiahnya sama, yaitu M4A1 ping apa tuh, anjir. Jadi M4A1 ping, guys, sama sih nggak ada bedanya dengan di server kita yang M4A1 ping juga. Tapi di sini harganya 55 diamond, cuy, untuk 1 kali spin dan 550 diamond untuk 10 kali spin. Sedangkan server Indonesia adalah 60 diamond sekali spin dan 600 diamond 10 kali spin. Berarti beda tipis doang, guys ya, beda 5 diamond doang, saya pikir nggak ada masalah, cuy. Oke, guys, untuk incubator sama aja ya dengan server Indonesia yang AK47 Gold juga, nggak ada bedanya. Tapi harganya di server Amerika ini adalah 60 diamond satu kali spin dan 5 kali spin 270 diamond, guys. Itu 35 hanya karena diskon aja. Sedangkan di server Indonesia adalah sama sih, untuk satu kali spinnya 60 dan untuk 5 kali spinnya adalah 240 diamond, guys. Oke, untuk Lucky Royale-nya saya pikir selesai, guys. Jadi kesimpulannya adalah untuk Diamond Royale, Weapon Royale, Incubator sama semua, cuma Gold Royale aja yang beda. Biar ya, guys, untuk hadiahnya dan bandelnya, guys. Oke, jadi sudah selesai Lucky Royale kita ngebahas, dan langsung kita ke shop, guys. Oke, kita lihat baru, nggak usah lihat baru, bandel aja. Wow, guys, anjir, keren banget, anjir, kayak tukang, guys. Jadi ini 1500
harganya Oh guys, wow. Jadi ini dapat semua satu set ya guys, dari dari set laki-laki dan set perempuan. Bundle ini oke, list 1500. Keren banget dibandingkan di server Indonesia yang satu biji 1200 diamond cuy. Apalagi yang ini kayaknya belum rilis di server kita guys. Keren banget ya. Untuk ini kok beda ya guys. Ini 1500 dapat 2, ini 1501 guys. Mungkin promo ya guys atau apa, nggak tahu. Oke, jadi untuk harga-harganya saya pikir mungkin di server Amerika ini lebih mahal, meskipun ada beberapa dari server Indonesia yang lebih murah guys, yang lebih mahal guys, seperti ini yang 1200 diamond, seperti ini yang 1200 diamond juga, yang seperti ini yang 600 diamond lebih murah di Indonesia 600. Jadi untuk harga-harganya mungkin mahal, kembali lagi mahal guys, nggak ada yang murah kalau dibandingin dengan server Indonesia yang ada murah. Kalau di server Indonesia kan yang ada 1200 diamond, 1200 diamond yang kayak gini, 1200 diamond, tapi ini yang laki-laki doang ya guys, yang 1200 diamond buat laki-laki dan perempuan. Jadi di sana itu di server Indonesia itu cuma ada dua opsi kalau nggak salah guys ya. Jadi 1000 yang bundle yang 1200 diamond dan bundle yang 600 diamond. Kalau yang mau beli secara terpisah lain lagi guys, beda kalau di server kita guys. Oke, kita ke karakter. Karakter nggak ada yang beda. Karakter nggak ada yang beda harganya. Oh, kita lihat dulu apa tahu ada yang bisa dibeli pakai gold. Guys, oke. Jadi Miguelnya nggak bisa dibeli pakai gold, baiknya yang awal-awal aja. Oke, kita ke fashion. Kok kepencet. Nah. Oke, guys. Jadi mereka banyak banget opsinya guys. Ada 259, 299 atau 300 diamond, 399 atau 400 diamond, 199 atau 200 diamond, 259 atau 260 diamond. Jadi mereka banyak banget opsinya cuy, dibandingkan di kita kalau nggak salah cuma 2 opsi atau 3, gua nggak tahu ya. Ya jadi yang 200 diamond dan yang 300 diamond guys di server kita itu doang sih. Ini banyak banget opsi diamondnya, sesuai mungkin sesuai. Oh, kok ada chicken dinner di sini. Sesuai dengan pakaiannya guys, kalau bagus ya mungkin lebih mahal gitu. Oke, untuk kacamata sama, untuk ya lagi-lagi harganya beda, mungkin ada beberapa yang sama dengan server Indonesia tapi ini kayaknya lebih mahal lagi guys, lagi-lagi guys. Oke, untuk guys, untuk bajunya ya lumayan beda harganya ya, ada beberapa yang lebih mahal di Afrika seperti ini yang harganya di server Indonesia adalah 600 diamond guys, sedangkan di server Amerika ini 700 diamond. Dan untuk baju yang bisa dibeli pakai gold di sini di server Amerika ini cuma satu, kalau di server Indonesia ada banyak cuy, ada 3 opsi atau 4 opsi tadi guys ya. Oke, untuk celananya mungkin mahal guys, karena satu celana aja 500 diamond, meskipun ada ya beberapa yang kurang dari 500 diamond guys. Oke, saya pikir celana nggak terlalu penting guys. Jadi untuk celananya gini, item sama guys untuk server Indonesia dan Amerika ini. Collection juga sama. Tas kita lihat cuy, ini lumayan penting sih. Wow guys, lagi-lagi server Indonesia lebih murah, server Amerika lebih mahal guys. Jadi harganya 400 diamond dan harganya ini 500 diamond. Oke, sedangkan kita 1 2 3 4 5 300 hanya 300 diamond. Sedangkan yang ini 200 diamond kalau nggak salah guys. Kalau ini 300 diamond bisa beli di antara ini kita guys. Mereka beda, yang ini 500 diamond yang boneka-boneka gini dan yang polos ini 400 diamond guys. Jadi yang boneka dua doang ini yang 500 diamond. Dan untuk parasut, jadi kalian bisa lihat harga parasut itu harga gila guys. Kalian bisa lihat di Amerika 1200 diamond hanya parasut, sedangkan di Indonesia parasut yang sama adalah 150 diamond cuy. Gila sih. Oke, untuk surfboard saya rasa nggak ada harga yang mengejutkan seperti parasut tadi yang harga 1200 diamond. Untuk emote kalian bisa lihat lagi-lagi
lebih mahal guys. Gue lupa juga sih harganya, yang jelas bukan 400 gue ingat. Tadi wow guys, keren sangat, bisa dibeli pakai gold cuy. Waduh, ini sih keren nih buat kalian yang pemain gratisan nih. Jadi buat kalian yang pemain gratisan, cobain dah server ini, gue saranin. Nah guys, oke mungkin di shop habis ya, karena kita tadi udah kita udah collection juga udah. Dan guys, oh iya gue lupa, gue hampir lupa, hampir gue closing tadi guys, untuk skin senjatanya guys ya kita. Oh guys, buset 35 doang cuy, 35 diamond doang cuy, sedangkan di server kita 60 diamond. Oh ternyata ada yang salah guys, jadi di server Indonesia kita itu ada statistiknya, ini nggak ditampilkan statistiknya atau emang nggak ada statistiknya, gua nggak tahu, tapi kayaknya nggak ada sih karena harganya murah banget cuy. Ini juga sama, jadi ya yang nambah dua statistik di server Indonesia plus bisa bawa di lobby itu di sini nggak ditampilin atau mungkin nggak ada guys, nggak di sini nggak ada nambah statistiknya cuy. Kalian bisa lihat ini sama di server Indonesia dan jadi ini 35 harganya di server 35 enggak nama apa-apa, di server Indonesia 60 diamond nama 2 statistik, sedangkan ini nambah 1 poin turun, nambah 2 poin 1 poin reload speed, kok harganya 30, lebih murah guys, mungkin gak bisa dibawa di lobby atau apa, sedangkan ini lebih murah guys. Oh, maksudnya ya lebih murah terus nambah statistik cuy. Oke, harganya 35 diamond sama dengan yang tadi, yang bisa body lobby 35 semua, tapi enggak ada yang nomor statistik sama 1035. Oke guys, jadi untuk skin senjatanya ini yang harga 30 diamond kayak ini di server kita adalah 35 diamond cuy, yang nambah 1 statistik, sedangkan yang kayak Aqua Farming Dragon gini yang nambah statistik 2 kali 2 poinnya guys, ada 2 statistik yang menambah, di sini dijual hanya 35 diamond tapi nggak nambah statistik guys, mungkin kalau dibawa di lobby bisa ya guys, jadi itu aja bedanya cuy. Menurut saya sih kalau kalian beli ini berasa rugi ya guys, karena 35 diamond kita keluarin terus nggak nambah statistik apa-apa gitu, sedangkan kalau misalnya kita beli yang 30 diamond nambah 1 statistik meskipun hanya 1 cuy. Yo, mungkin kalau buat kalian yang hanya pamer-pamer ya kayak aja cuy ini skin kalau mau beli. Oke guys, setelah kita udah melihat shop Lucky Royale-nya, harga-harga di Lucky Royale dan shopnya guys, ya kesimpulannya buat kalian yang pemain gratisan, artinya pemain yang benar-benar gratisan cuy ya, yang nggak mau mengeluarin dana sedikit pun untuk membeli diamond, gua saranin sih kalau kalian mau coba server MLK ini ya coba aja. Karena kenapa? Karena di Lucky Royale ini bundle-nya lumayan bagus dibandingkan bundle di Gold Royale di server Indonesia cuy. Terus di Lucky Royale yang di server Amerika ini ada beberapa skin senjata yang nambah statistik, yang nambah statistik dan kalian bisa pakai secara gratis, sisa kalian kumpulin gold aja cuy. Dan terlebih lagi ada emote yang bisa dibeli make gold ya guys, jadi kalian bisa cobain emote, cobain baju yang lumayan bagus, skin senjata hanya dengan mengeluarkan gold cuy, gak mengeluarkan uang untuk membeli diamond. Tapi untuk kalian yang semi sultan, artinya top up sedikit-sedikit kalian boleh pakai server Indonesia aja, nggak usah coba server ini menurut gua, karena server ini ya harganya lebih mahal, meskipun ada sebagian yang lebih mahal di Indonesia sih. Mungkin game ini ya, server Amerika ini dirancang untuk pemain gratisan, jadi pemain gratisan bisa main dan sultan bisa main gitu, maksudnya yang boleh top up di sini the real of sultan anjay. Jadi buat kalian yang ngaku-ngaku sultan gak usah kesini, nggak ada gunanya cuy. Oke. Oke guys, mungkin sampai di video kalian, jangan lupa klik like.
komen, dan subscribe cuy, oke? Okay?